told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Grintek. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, lagi-lagi nih sob, benar-benar waktu terasa berjalan begitu cepat banget karena nggak terasa ini udah hari Sabtu lagi. Berarti ini adalah weekend kembali. Happy weekend, semoga selalu happy dan enjoy. Kali ini sob, kita akan mengulas satu unit Kawasaki KLX 230RS yang terbaru ini, yang model year 2023. Tapi di sini konsumen langsung banyak sekali mengganti part-part dan aksesoris sob. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan secara detail part apa aja yang diganti pada unit ini, kemudian berapa harganya, nanti akan kita sampaikan pada video ini. Jadi seluruh sobat dimanapun berada yang ingin memiliki atau yang sudah memiliki KLX 230RS, ikuti terus video ini. Jadi nanti bisa menjadi referensi dari sebagian part-part yang dipasang di sini, kemudian bisa juga dipasang semua di motor kesayangan Anda. Oke, unit ini adalah pesanan dari salah satu orang konsumen kita itu yang dari Bau-Bau itu Sulawesi ya. Oke, langsung aja sob, kita sampaikan detail per apa aja yang diganti pada KLX 230R ini. Kita lihat pertama ini dari tampilan yang pasti dekalnya ya sob ya. Nah, tapi sebelum dekal kita sampaikan dulu informasi bahwasanya untuk KLX 230R ini untuk covernya ini diganti sob. Untuk covernya dari mulai depan, cover samping kiri kanan tangki, kemudian cover belakang sampai spoiler belakang, ini diganti menggunakan cover yang berwarna hitam yang dipakai pada KLX 230SE sob. Nah, jadi konsumennya minta untuk covernya itu diganti yang cover warna hitam punya KLX 230SE. Itu cover hitam polos artinya ya sob ya. Itu dibanderol dengan harga Rp1.586.000 sob. Rp1.586.000. Karena untuk cover KLX 230R itu kan warnanya hijau dan putih ya sob ya. Nah, jadi di motor ini udah digunakan cover yang full berwarna hitam. Kecuali papan nomor start ini masih bawaan KLX 230R karena warna putih sob. Nggak ada yang warna hitam untuk papan nomor startnya. Jadi mulai spoilerboard depan, cover tangki kiri kanan, cover bagian belakang dan spoilerboard belakang itu full berwarna hitam, dibanderol dengan harga Rp1.586.000 dalam keadaan polos. Oke, itu yang pertama. Kemudian cover yang hitam tadi dibalut lagi dengan dekal dari Grintek Edition dengan bahan premium sob. Nah, ini dekalnya cakep, mencolok ya sob ya. Cakep banget, itu kombinasi antara hitam, merah, hijau dengan logo dan nomor sesuai permintaan dari konsumennya sob. Ya, untuk dekal dengan bahan premium ini dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Rp1.500.000. Nah, jadi kalau kita gabungkan covernya tadi Rp1.580.000, kemudian dekalnya Rp1.500.000, jadi total untuk bajunya aja ini sekitar 3 juta lebih sedikit ya sob ya. Oke, untuk dekal Rp1.500.000. Oke, lanjut, apalagi yang dipasang pada motor ini ya. Kemudian seat covernya sob. Nah, jadi cover joknya ini juga udah diganti, tapi ini ada yang kurang sesuai nih dari konsumennya. Jadi mungkin nanti dirubah lagi, tapi ini udah terpasang seperti ini, kulit jok Grintek Edition. Ini dibanderol dengan harga Rp100.000 lebih, Rp120.000 ya kalau saya nggak salah. Tapi ini konsumen mintanya yang warna hitam garisnya hijau ini sob. Nah, jadi ini nanti diganti lagi, tapi untuk saat ini memang belum kita ganti ya, langsung kita buatkan videonya. Oke, untuk covernya ini cover joknya juga udah diganti menggunakan cover dari brand Grintek Edition. Kemudian di sini juga untuk part-part lainnya ada beberapa yang diganti sob. Pertama itu knalpot. Nah, di sini kita lihat udah menggunakan knalpot dari brand Over Racing. Ini full system, dibanderol dengan harga Rp2.900.000 sob. 2.900.000.
Oke, itu adalah part yang keempat ya sob ya. Jadi yang pertama tadi cover, kemudian decal, kemudian seat cover, kemudian knalpot. Itu part yang keempat. Kemudian part berikutnya juga yang dipasangkan pada motor ini adalah ECU Juken 5 sob. Jadi ECU Juken 5. Jadi ECU standarnya ini udah diganti menggunakan ECU Juken 5 dari brand BRT. Itu dibanderol dengan harga Rp1.600.000 untuk ECU Juken 5 nya. Ya itu diganti, tujuannya itu supaya bisa untuk stasioner atau lansamnya itu dibuat sesuai dengan keinginan dari pengguna motor ini. Karena kalau untuk Kylex 230R stasionernya atau lansamnya itu di angka 1.900 sampai 2.000 untuk stasioner atau lansamnya. Jadi lumayan tinggi, konsumennya minta di setting di angka 1.600an RPM untuk stasionernya. Jadi kita mengganti ECU Juken 5 sesuai permintaan. Kemudian lagi pada motor ini juga sudah diganti noken as. Noken asnya juga dari brand BRT. Itu dibanderol dengan harga 1 juta. Nah, kalau noken asnya itu udah dipasang juga di motor ini sama seperti ECU Juken 5-nya. Kita nggak bisa lihat karena di dalam mesin. Dan kita juga nggak buatkan video pada saat pemasangan noken asnya. Oke, jadi noken as itu adalah part yang keenam ya sob ya. Part yang keenam yang diganti pada motor ini. Oke, berikutnya masih ada lagi sob. Nah, berikutnya itu ada nih frame cover. Frame cover kalau KLX 230R ini belum dapat frame cover ini sob. Nah, jadi di sini digunakan frame cover yang dipakai di KLX 230 SE juga sob. Ini dibanderol dengan harga Rp174.000 sob. Ya, ini kiri dan kanan lah pastinya ya sob ya untuk frame cover. Ini adalah yang ke-7 berarti ya sob ya. Part yang ketujuh yang diganti pada motor ini. Kemudian juga ada engine cover. Nah, kalau KLX 230R itu belum ada engine cover yang posisi di bawah mesin itu sob ya. Oke, nah di sini udah dipasangkan engine cover yang dipakai di KLX 230 SE juga sob. Itu untuk harganya itu dibanderol dengan harga Rp170.000 sob. Oke, nah kalau ini dan ini itu kelihatan ya sob ya, tapi kalau noken as dan ECU Juken 5 tadi nggak kelihatan, tapi itu memang udah dipasangkan di motor ini. Oke, untuk sementara sob, untuk sementara itu adalah 7 item yang dilakukan atau dipasangkan di motor KLX 230R ini. Tapi masih ada beberapa part lagi yang sedang menunggu barangnya sob. Seperti stang ini dari konsumennya tadi diinformasikan oleh marketing bahwasannya konsumen minta stangnya diganti menggunakan stang Protever Fujion. Tapi kebetulan sekarang stoknya lagi kosong, jadi menunggu barangnya datang ke Kawasaki Greentech. Nah, nanti stangnya juga diminta untuk diganti menggunakan Protever Fujion. Kemudian lampu. Nah, karena di bagian stang ini menunggu stang kemudi, nanti baru seperti lampu dan handguard-nya juga akan dipasang setelah nanti stangnya datang sob. Kemudian nanti hand grip-nya juga minta diganti. Nah, jadi yang belum diselesaikan pada motor ini adalah penggantian stang kemudi, kemudian lampu LED, kemudian handguard dan hand grip. Ada 4 item lagi yang belum selesai karena memang sedang menunggu kedatangan untuk stok stangnya sob. Oke, mungkin itu aja. Jadi untuk yang part-part yang ada tadi udah saya sampaikan harganya. Jadi untuk seluruh sobat dimanapun berada yang tertarik mungkin ingin mengaplikasikan sebagian dari part-part yang dipasang di motor ini, udah bisa lah dapat gambaran harganya dan tampilannya juga seperti apa ya, udah bisa dijadikan referensi kalau sobat dimana berada ingin melakukan perubahan pada motor kesayangannya. Oke sob, mungkin itu aja ulasan kita pada video kali ini, dan untuk cek sound dan test ride nya nanti akan kita buatkan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini, subscribe channel Rai Greentech supaya kita terus semangat untuk update berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Greentech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same.